Sekarang nggak, kok gua udah gua balik urusin nenek-nenek yang udah sekarang tuh harusnya mati tuh sama gua itu. Eh, orang tua kau itu sedang sakit, kau pulang. Nggak peduli, gua mau nih mati aja tuh sama gua, bengek itu mungkin. Pulang. Ah, gak mau gua. Pulang. Ngapain lu ngotot hidup gua? Orang tua aku sedang sakit, bodoh. Ya mending gua pesugihan, gak peduli mau ngomong gua gimana. Ah, ngapain lu tarik-tarik gua? Wah, macam-macam. Jangan begitu, Bang. Aku butuhnya sama dia, Bang. Tunggu dulu. Bang, aku ada perlu. Ada perlu sama dia. Lapor dah. Iya, orang tuanya sedang sakit. Dia itu mau sembuh sakit, mau apa lu? Mbak. Kameramen di sini, kameramen. Ada di kameramen. Halo. Allah, Bang. Sini kabarnya. Pak. Oke. Sudah, kau tak usah lari-lari lagi. Kau percuma lari-lari lagi. Dengar baik-baik. Kau ini lebih baik berhenti. Jangan kau teruskan seperti itu. Orang tua aku tuh sudah sedih, paham tidak? Orang tua aku itu sudah udah amat gak peduli gua. Allahu Akbar. Dengar, kalau kau lakukan seperti itu terus, yang dirugikan apa? Diri kau sendiri. Nanti kau tanggung dosa. Hidup gua, dosa gua. Emang lu mau nanggung dosa gua? Enggak kan? Ya udah. Justru kalau kau biarkan, aku juga yang menanggung dosa kau, paham tidak? Kau ya, ini tanggung aja semuanya dosa gua. Bersekutu dengan dukun, kau bersekutu dengan preman-preman, kau ingin kaya, sampai-sampai kau menyakiti hati orang tua kau. Hah? Ya, orang tua gua miskin semuanya, kenapa enggak mati aja itu udah. Astagfirullahaladzim. Kan jadi anak yatim piatu dikasih sama orang itu. Ya Allah, kau sadar kau yang bicarakan itu salah. Orang tua gua pada miskin semuanya, emak bapak pada miskin, terus gua yang lain udah pada punya motor gini gitu. Masa gua cuma dikasih HP butut dong, Android. Kalau kau memang mau mending, punya uang, gua pesugihan. Ya Allah. Banyak duit, kau kerja langsung ganggu, lu juga butuh duit kan? Kau kerja yang halal. Jangan kok bersekutu dengan dukun, jangan kok pesugihan. Yang halal itu susah prosesnya, mending yang gak halal itu ngalir terus duitnya. Ya sekarang kayak gini saja. Sekarang kau lebih baik berhenti, kau tinggalkan dukun-dukun itu. Orang tua aku tuh minta bantuan kepadaku. Enggak peduli gua, lu yang siapa ngatur-ngatur gua? Aku memang bukan siapa-siapa kok, tapi sesama manusia itu harus kuperingatkan. Dengar, orang tua aku sekarang sedang sakit. Enggak peduli, kenapa enggak mati aja itu? Ya Allah, kau istighfar, astagfirullah, kau ini. Nanti duit gua habis sama pengobatan dia. Ogah, gua mending happy-happy di luar sana sama teman-teman gua yang kaya raya. Yang kau ini yang kau lakukan, pikiran kau di mana? Pula sampai-sampai kau rela orang tua kau binasa. Ya gimana, hidup susah, makan aja susah, mending gua pesugihan, enak duit. Sudah sekarang banyak. Kayak gini, kalau kau butuh uang, biar ku bantu. Sekarang kau mau kerja, ayo, ku carikan kerjaan. Tapi kau tinggalkan dukun itu. Pokoknya gua nggak mau. Kasihan orang tua. Kasihan orang tua. Kau udah nyaman kasihan. Gak pesugihan ini. Kok nyaman nanti kau yang ditumbalkan, paham tidak? Mitnah lu, gua akan ditumbalkan. Dengar, kok pesugihan bersama dukun. Dukun itu meritualkan beberapa manusia-manusia dan menumbalkan beberapa perawan-perawan. Nah, sekarang kau bersekutu. Mungkin gua mah enggak akan percaya gua sama lu. Udah, lu mau ngomong apa-apa enggak akan gua dengerin. Sekarang kau ini bersama dukun, kau akan melakukan ritual-ritual. Ya iya, duit gua banyak. Nanti yang kena kau sendiri, yang akan tumbalkan badan kau sendiri, ya, paham tidak? Enggak percaya gua mah kalau gitu. Sekarang kok udah mending ya ogah banget gua balik urusin nenek-nenek yang udah sekarat tuh harusnya mati tuh sama gua itu. Orang tua kau itu sedang sakit, kau pulang. Enggak peduli, gua mending mati aja tuh sama gua, bengek itu mungkin. Sudahlah, jangan sampai nanti aku kasar sama kau ini. Kau bicara kasar kali sama orang tua kau ini. Ya orang tua enggak ada gunanya. Ya Allah, kau bahagiain anaknya, malah sakit-sakitan itu udah nyawanya udah dikit itu. Dikit lagi udah diambil tuh sama Tuhan. Ya Allah, kau bilang orang tua tidak ada gunanya kayak mana? Sudah, pulang. Ah, gak mau gua. Pulang. Ngapain lu ngotor-ngotor hidup gua? Orang tua aku sedang sakit, bodoh. Ini mending gua pesugihan, gak peduli mau mama gua gimana. Kalau kau jalan, kayak... kalau kau jalan ke tempat pesugihan, kau ditumbalkan nanti. Orang tua aku sedang sedih itu. Ya,
ngomong ngurus itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Aku berhenti kak. Berhenti. Awas lu jangan orang-orang tua. Dengar, diam. Kau pulang denganku. Tak usah kau lanjutkan lagi. Tidak. Kau pulang. Kau pulang. Enggak, aku mau balik. Aku sudah jauh ini mengikuti kau ke sini. Iya, aku udah amat. Jangan sampai aku bantuin orang tua gua. Dikasih apa sama orang tua gua? Orang udah bengek kayak gitu enggak akan bisa ngasih apa-apa ke lu. Lu enggak sebaik di orang. Tetap aja lu nanti masuk neraka kalau ngejahatin gua. Astagfirullah. Aku tidak dikasih apa-apa sama orang tua aku, tapi aku kasihan sama orang tua aku sedang sakit kok tinggalkan. Sebaik lu menik. Apa lu ikut pesugihan sama gua mau? Untuk apa aku ikut pesugihan sama kau ini? Duit banyak. Haram. Lu ngebantuin orang tua gua enggak akan dapat apa-apa ya kan? Aku dapatkan pahala, dapatkan ridho dari Allah. Nu apa nyamperin gue itu ngabisin duit itu namanya pakai ongkos mending lo pesugihan udah ikut sama gue yo kalau lo ngalangin jalan gue udah mending ikut. Udah sekarang pulang orang tua aku sedang sakit. Enggak itu orang itu tua aku mati udah jangan diurus ya. Semakin urusin itu nanti sembuh nanti ngerepotin gue nanti gue kerja. Oh enggak. Nah, ngapain lo narik-narik lah. Mau kemana? Hei. Pesugihan dan apa ngatur gue? Astagfirullah. Kok pulang? Orang tua aku sedang sakit. Ngapa dulu? Sudah orang aman gua nih. Apa sih dia? Ganggu di sini ya. Ganggu bos gua. Tidak, dia harus suruh pulang. Lu yang suruh pulang sama gua. Macam-macam. Jangan begitu, Bang. Aku butuhnya sama dia, Bang. Lu orang itu campur lu sama orang. Tunggu dulu tuh. Bang, aku ada perlu. Ada perlu sama dia. Iya, perlu apa dah? Tidak, aku butuh. Udah, pulang. Orang tuanya sedang sakit. Astagfirullah. Jangan kok kasar begitu. Orang tuanya sedang sakit. Kasar. Orang kamu pulang suruh pulang. Ya, Bu. Ngapa pulang di sini? Orang tuanya sedang sakit. Kalau urusan dia itu mau sembuh sakit mau apa lu? Mbak. Kameramen di sini kameramen. Hati-hati kameramen. Bang. Dengar, Bang. Kok sebagai apa di sini gue tanya? Gue sebagai punya tempat ini. Ya, tempat punya ini. Maksud kau? Punya ngomong kau yang jaga di sini. Iya. Kau jangan halangi aku, kasihan orang tua. Dengar, dia dihasut oleh beberapa dukun, dihasut oleh beberapa preman, disuruh dia untuk ritual, disuruh dia untuk pesugihan. Kau jangan menghalangi aku, seharusnya kau mengingatkan dia juga, jangan menyuruh dia begitu. Mengingatkan orang-orang lu. Ini belum puasa, Bang. Pulang pulang ya. Usah, gua jadi jagoan lu di sini. Apa ini yang jadi jagoan di sini ya? Maksudnya apa? Kau menghalangi aku pula di sini? Lu mau ngapain ke dalam ah? Aku mau bertemu dengan si dukun-dukun cabul itu. Lu. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi kau mau apa sekarang? Punya nyawa dua lu kesini. Jadi kau mau apa sekarang? Lu kucampur lu. Jadi kau tidak mau ngasih jalan kepadaku? Kau tidak mau kasih jalan? Masuk gua habisin lu. Ya terpaksa berarti harus gua habisi kau dulu. Kalau begitu. Lu yang gua habisin. Maju. Tidak usah banyak bicara. Apa? Aku bilang jangan. Gara-gara lu menghalangi aku pula di sini. Kau gua lu ya? Tak peduli aku. Bahkan walau kau tidak berubah. Sudahlah, kau berhenti. Jangan kau bersekutu denganku lagi. Ya. Kok disuruh sama dukun? Hah? Kok disuruh sama iblis-iblis sana? Ini lo kena. Hah? Kok disuruh menghalangi aku pula di sini? Kok disuruh jadi penjaga di sini? Halo. Kok pikir kau hebat? Kok pikir kau hebat? Menghalangi aku pula di sini. Kok dibayar sama dukun? Dibayar kau buat menghalangi orang-orang di sini, ha? Patah saja para spiritual yang suka gagal. Ternyata preman-preman juga menghalanginya. Dibayar berapa kau sama dukun? Dibayar berapa iblis? Berapa kau? Kalau lu gak tahu. Dibayar berapa?
bayar 17 juta. 17 juta. Dibayar berapa kok? 17 juta. Dibayar berapa? Bicara, dibayar berapa kok? Bisa gua lu kepencet hati lu, maksat lu. Oh iya, tidak punya hati. Ada berapa korban yang kau hasut semua di sana? Orang yang kesini bukan kemauan gua, kemauan orang-orang sendiri yang suka lagi susah. Kau bilang orang-orang kemauan sendiri? Iya. Paksaan lu, pengen tahu mak. Lu kenapa lu ngalangin kerjaan gua? Justru kau ini yang menghalangi aku di sini. Setan kau. Gua mau ngebantu orang susah. Gua bilang ngebantu orang susah kayak mana punya. Ada berapa preman di dalam? Banyak. Ada berapa? Jangan sampai kupatahkan pinggang kau ini. Ada berapa? 5. Ada berapa bicara? 5. Lu gak bakal mampu lu masuk ke dalam lu. Dengar. Aku tahu dukun yang bersama kau itu. Dia cuma membodohi manusia-manusia. Banyak sekali korban-korbannya. Sekarang anak muda pun jadi korbannya. Kalian hasut semua pula. Lu yang membodohin orang. Orang suruh mau sendiri dalang-halangin. Justru aku halangi mereka itu karena benar mereka itu salah. Tidak ada gunanya datang kepada dukun. Aku juga cuma dibodoh-bodohin sama dia. Kok dibodohin sama dia? Mau bertambah tidak? Mau bertambah tidak? Jangan sampai kau patahkan batang leher kau ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kameramen, tinggalkan dia. Apalagi ini pula? Kalian juga menjaga di sini. Iya betul, pastinya kan. Kalian disuruh sama dukun itu. Apa kalian lihat perempuannya masuk ke sini? Apa urusannya dengan kamu? Aku tanya, apa kalian lihat perempuannya masuk ke sini? Tidak. Mustahil tidak melihat kalian semua. Tidak. Sini kalian. Hah? Cepat, melihat tidak? Tidak. Melihat tidak? Tidak. Apa urusannya dengan kamu? Kata gua juga. Mau ngapain? Aku masuk ke dalam. Mau keselamatkan perempuan itu. Gua enggak ngizinin. Karena kalian sudah hasut perempuan-perempuan. Disuruh datang kembali dan disuruh ditulis sini. Kamu suruh siapa masuk sini? Sembarangan aja, ha? Tara yang suruh. Tahu kamu tempat siapa sini? Tara yang nyuruh di sini. Hah? Cepatlah, jangan menghalangi jalanku pula di sini. Jangan sampai nanti kupatahkan batang leher kalian semua di sini, paham tidak? Enggak semudah itu kamu mematahkan kami, ha? Bisa dimakan jalan lewat. Oh. Kamu. Hei. Bung. Pulang. Kalau kamu pengen selamat pulang aja. Jangan masuk ke tempat wilayah guru kami, ha? Astagfirullahaladzim. Jadi kalian tidak mau minggir? Ngapain lo minggir? Ngapain harus minggir? Jadi kalian tidak mau pergi dari jalanku? Enggak. Seharusnya emas ini yang pergi, bukan kami. Kalian tidak mau minggir dari jalanku? Gue bilang enggak, kenapa? Kalau kalian tidak mau minggir, gue habisi kalian semua. Banyak kamu. Yeah.
Sudahlah. Kalian berhenti, tak usah kalian, dan jangan mau juga kalian diatur-atur sama dukun-dukun. Jangan kamu diatur sama dukun-dukun. Kalian ini diperalat sama dukun, paham tidak? Aku datang kemari itu buat membubarkan mereka semua. Aku datang kemari. Eh, enggak mudah itu yang membubarkan. Kau bertobat saja, Bang. Sudah banyak sekali korban-korban di sini. Apa kau tidak kasihan kepada masyarakat? Jangan ngajarin kami ya, bertobat-tobat. Ini kamu pulang aja. Justru kau jangan mengajari masyarakat untuk masuk ke dalam lubangnya kalian. Lah, banyak kamu. Bismillah. Allah. Allah. Hai. Tidak mau berhenti, tidak mau bertobat, malah menghalangi aku, malah menantangku pula di sini. Aku paling geram sama preman-preman, aku paling geram sama orang-orang yang dimana suka menghasut masyarakat mengikuti jalan-jalan alurnya iblis. Tidak mau berhenti kalian semua. Tidak mau berhenti. Ada berapa orang korban-korban di dalam sana? Eh, itu bukan urusan lo. Kalau kau tidak mau remuk badan kau, bicara, ada berapa orang korban di sana? Kau dibayar sama dukun itu? Ya. Kau dibayar berapa? Kau dibayar berapa? Ah, itu urutanku, itu bayaranku. Kenapa kau ikut campur? Apa lagi? Ngapain kamu ikut campur sih? Kau bilang biarkan kami itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar, kalau kau tidak mau nasib kau sama seperti kawan kau, lebih baik kau bertobat. Ayo, jangan bertobat kau. Tidak, Bang. Tidak mau berhenti sama sekali. Buat apa gua berhenti? Gua udah enak begini. Eh, ngelawankannya, Pak, dia. Perempuan-perempuan kalian hasut. Perempuan-perempuan kalian suruh untuk masuk ke dalam lingkungannya kalian. Kalian janjikan kekayaan padahal tidak bisa kalian melakukan manusia menjadi kaya. Itu kebiasaan kami begitu. Iya, kebiasaan kau. Justru kebiasaan kau salah di sini. Kata siapa salah? Aih. Kata siapa? Di mana korban-korban perempuan-perempuan yang lain? Dengar, gara-gara kau ini banyak sekali orang menjadi janda. Gara-gara kau yang jadinya janda, banyak sekali orang-orang yang binasa. Yang perawal pun kalian cicipi. Aku tak kebagian, bodoh. Itu bagus begitu. Kok bagus? Mau bertobat tidak kau? Tidak akan tobat gua. Yakin? Yakin. Bismillah. Kameramen masih aman? Ayo kameramen. Tinggal mereka semua. Allah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rabbi. Astaghfirullahaladzim Allah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Eh. Hey. Nukur laknat. Lu lagi ngapain sih? Jadi. Ini tadi dia ngalangin gua ini. Hey, beraninya lu ngalangin pasien gua. Jadi rupanya rupanya kau yang menghasut masyarakat di sini. Kalau lebih baik berhenti, anak-anak buah kau yang lain, kawan-kawan kau yang lain sudah ku habiskan, sudah ku binasakan di sini. Rengsek beraninya kau. Lebih baik kau bertobat, berhenti, atau nanti ku habiskan kau. Gua takut. Sakti. Dengar, Mbak. Kau harusnya berpikir, kau ini tidak kasihan kepada orang tua kau.
Kau tidak kasihan bersama orang tua kau. Orang tua kau sedang sakit dikarenakan memikirkan kau kelakuan kau yang seperti ini bersekutu dengan dukun. Hah? Kebahagiaan kau bilang kebahagiaannya kayak mana? Kebahagiaan yang kau bersekutu dengan iblis. Tak ada kau bahagia-bahagianya di sini, paham tidak? Seharusnya kau ini berbakti kepada orang tua kau. Berbakti gimana? Orang tua aku udah sekarat itu bentar lagi tuh mati itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Harus jaga-jaga itu. Percuma itu ngebantuin orang udah sekarat. Lu dengar? Tinggal pergi. Ini gara-gara kau. Belajar lu. Gara-gara kau menghasut mereka semua, kau janjikan kekayaan dan pada akhirnya mereka melawan kepada keluarganya, mereka melawan kepada orang tuanya. Dengar. Bubarkan kau di sini, berhenti kau bertobat atau kau berurusan denganku di sini. Baik. Allah. Bener-bener ya? Gimana nih? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 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 ala Abangnya aja beli ini yang saya. Saya begitu masa habis. Asyik, alah yang benar. Dia emang ada apa-apanya lawan. Lihat, Mbak. Hah? Mbak ini sakti. Ya udah cepet lawan. Dia enggak ada apa-apanya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mah mau dan sini mau dah, udah ada apa tidak. Dok udah jago Muslimin yang bersih kumani juga ini dengan benar. Alhamdulillah. Waduh. Sudahlah berhenti. Kau tidak akan bisa melawan ilmu. Berhenti deh, sono ganggu gua banget sih. Kalau enggak dengar. Dengar. Ilmu iblis itu tidak akan bisa mengalahkan ilmu-ilmu Allah. Macam-macam kau ini sudah rasuki banyak-banyak sekali iblis. Lu banyak ngomong lu mending. Ya Allah. Itu aja. Allah. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Hati-hati, Bah. Guriam, ajar. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, gimana sih? Payah banget. Tidak begitu nggak bisa. Ini belum sudah apa? Sudah. Kamu lihat mbah. Habisin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Allah. Aduh. Bah, bangun, Bah. Rapat. Bismillah. Allah. Bismillah. Mau tidak mau bertobat sama sekali habis kau di sini. Banyak-banyak perempuan. Gimana korban-korban perempuannya, Le? Udah saya mau. Sini kau. Kameramen, suruh kru ambil preman-preman yang lain. Bawa ke sini ya preman-preman yang lain. Ah.
suruh panggil ke sini ya, preman-preman, gusur saja. Pak, gimana sih, Bang? Kau tengok contoh iya, preman. Eh, bangun kau. Bangun kau. Bangun kau. Pergi, babi kau ini. Bangsat setan kau ini. Lemparkan saja ke sini, lemparkan premannya. Kau dengar? Segini tidak bisa apa-apa dia. Mau bikin orang kaya kayak mana rupanya bikin orang kaya? Gara-gara lu itu mengganggu. Gara-gara aku mengganggu kau. Mana kru? Ya lainnya juga bawa sini. Sini kau. Lu pada bego banget sih ngejaga ini ya. Eh, kau masih saja kau mau begini? Masih saja kau? Ya iyalah, gua mau nyari dukun yang lain yang lebih sakti buat ritualin gua. Eh, Mbak, kau bertobat istighfar kau. Lu jadi preman gimana sih, enggak ada gunanya. Menelawan. Babi kau, hah, setan kau. Sini kau. Sini kau. Cepat. Duduk sini, diam. Diam. Diam kau disitu. Diam. Buat kau panas. Aduh. Panas. Ah, lu ya. Aduh. Woy, sembuhin gua. Aduh. Aduh. Panas. Woy, bantuin gua. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Tambah panas badan kamu. Aduh. Panas, bantuin gua. Ini pelajaran buat anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi dia itu tidak mau bertobat, sahabat. Mereka tidak mau berhenti, apalagi mengkhianati orang tuanya sendiri. Mau bertobat tidak? Kalau kau tidak mau bertobat sama sekali, kau habisi kau di sini, paham? Aku tak peduli kau ini perempuan atau bukan. Aku tak peduli lu mau orang baik apa orang kayak gimana. Oh, dengerin. Berarti kasih pelajaran aja sih, suruh joget-joget. Kasih pelajaran, baik. Tahu diri. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada. Pasien. Ku buat kau mulas perut kau. Aduh. Aduh. Enak kok, ha? Aduh, lapar gua. Aduh, sakit perut. Kau bertobat sekarang daripada nanti ku butakan mata kau. Aduh. Woi, baru bego banget sih jadi dukun. Mau bantuin gua lu. Aduh. Bismillah. Buta mata kau. Diam kau. Aduh. Aduh. Aduh, sakit perut gua. Aduh. Dukun laknat. Dukun biadab. Aduh. Dukun babi kau. Setan alas menghasut perempuan sampai dia lupa kepada orang tuanya. Aduh. Sampai dia tidak tahu orang tuanya, sampai melawan kepada orang tuanya. Aduh. 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 Setan kau. Jangan sampai ku remukkan ini. Ayo, bertobat kau. Bertobat. Bertobat tidak kau. Kalau tidak bertobat, ku habisi kau di sini. Bertobat. Dan ini preman-preman. Aduh, perut gua sakit. Aduh. Aduh. Di mana perempuan-perempuan yang lain? Coba bicara kalian semua. Aduh. Kalian berempat punya mulut, bicara kalian semua. Tidak tahu. Hah? Tidak mau bicara? Ya, enggak tidak mau bicara. Kau cuma ngejagain doang, masalah pasien guru gua yang tahu. Kau cuma ngejaga masalah pasien guru gua yang tahu. Biarkan dia kepanasan terus, biarkan dia mulai seperti itu terus. Aduh. Sebelum dia mau bertobat, sebelum dia mau berhenti. Aduh. Di mana? Kau tak perlu tahu. Ini bukan urusan kau. Ini jadi urusan gua sekarang. Jadi jadi kau. Walaupun ini urusan kau, saya tak akan kasih tahu di mana pasien-pasien yang lain. Kau tidak akan kasih tahu di mana pasien-pasien lain? Hah? Karena kau hanya merusak rencanaku. Kau merusak rencana kau? Berarti kau mau aku bakar dengan garam asma? Bakar saja. Oh, jadi kau siap binasa di sini?
Saya tidak takut mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar kau kepanasan. Kubakar kau kepanasan. Panas. Bakar kau kepanasan. Bakar kau kepanasan. Kalian tak akan sembuh sebelum kalian mau bertobat. Kalian tak akan sembuh sebelum kalian mau berhenti. Kalau kalian seperti ini terus, kalian akan binasa. Tidak mau bertobat kalian semua? Oke, tidak mau berhenti? Yang tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bangun tuh. Woi, jangan pegang ini gua, konde gua ini bikin lama ini. Bangun cepat sini. Terus banyak bicara kok. Pas. Cepat. Jalan, diam sini. Aduh. Jongkok. Jongkok. Alu ya. Jongkok. Kau dengar ya? Kau dengar? Sakit perut gua ini. Dukun-dukun tidak bisa membuat orang kaya. Kau bertobat sekarang, kau berhenti sekarang. Itu gua salah nari dukun, kalau udah gua cerai lagi nanti yang lebih. Ini kayaknya mereka ini tidak bisa sama sekali. Kayaknya dia tidak bisa mendengarkan kata-kataku di sini. Aduh, panas. Sakit perut gua. Aduh. Kita bikin bisu dia. Ini sahabat, berarti ini kayak mana? Apa kita masukkan ke sumur saja? Oh, ya, bangun. Kok mau masukkan ke sumur? Kok? Ayo, setan kau. Kalau bukan perempuan sudah kuhabisi kau. Yuk. Berhubung ibu kau menitipkan kepadaku. Ini buat para sahabat juga nih, hati-hati. Jangan sampai sahabat juga melawan seperti perempuan iblis laknat ini. Ibunya sedang sakit di rumah, ibunya sedang tidak sehat, tidak enak badan di rumah, malah ditinggalkan. Sudah tahu ibunya sakit gara-gara dia, gara-gara perempuan ini memikirkan dia karena apa pula? Bersekutu dengan dukun, bersekutu dengan iblis, ritual, setan emang. Bangun, cepat bangun. Kru, pegang dia. Aku kesal nanti kalau lama-lama lihat dia pula di sini. Sini kameramen. Jadi untuk sahabat dimanapun berada, sahabat hati-hati juga sahabat. Buat ini pelajaran kita semua, buat ini contoh kita semua. Dikarenakan perbuatan-perbuatan dan apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat salah sekali. Jadi untuk para sahabat, jangan sampai sahabat semua ini mengikuti jejak-jejak seperti gadis yang tadi. Jangan sampai sahabat-sahabat semua ini mengikuti jejak-jejak yang dimana oleh dukun-dukun ini dilakukan. Jadi lebih berhati-hati lagi. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersalawat. Biar sahabat-sahabat ini tidak sesat dan tidak mudah dibodohi ataupun dihasut sama dukun-dukun dan termasuk iblis-iblis. Jadi sahabat, dan hati-hati juga kepada sahabat juga. Satu lagi. Bila ada juga orang yang mengaku mengatasnamakan timur, sahabat itu lebih waspada lagi. Jangan sampai sahabat semua jadi korban penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kalaupun sahabat ingin menghubungi Kimerjon konsultasi, silakan sahabat simpan namanya yang sudah dicantumkan di YouTube-nya Kimerjon. Dan kupastikan sahabat juga tahu kalau sahabat ingin memesan produk Kimerjon untuk penyembuhan penyakit, untuk menjaga diri, untuk keluhan yang lainnya, silakan sahabat transfer melalui nama rekening Kimerjon. Yang pertama atas nama Zaki Kaliman dan satu lagi atas nama Ibu Aja di Gudja. Silakan sahabat buka Shopee saja karena produk Kimerjon sudah ada di Shopee banyak sekali. Tinggal sahabat ketik di pencarian Shopee Kimerjon Al-Hikmah. Nanti ada semua di situ. Dan ini sangat luar biasa. Makanya selalu ku bawa-bawa ini garam asma, dikarenakan garam asma ini sudah didoakan, sudah dirukyah juga, yang bisa namanya menghalangi jin-jin yang masuk ke tubuh kita, apalagi di tempat usaha kita. Kalau bersaing-bersaing tentang usaha itu banyak sekali tentang usaha. Apalagi orang banyak yang tidak suka kalau kita sudah bermaju, orang tidak suka kalau kita tempat usahanya ramai. Makanya dengan garam asma ini kita batasi, di rumah juga bisa, di warung juga bisa, di mana saja juga bisa. Bisa menghindari apa? Termasuk orang yang akan jahat, termasuk orang yang akan zalim, termasuk hewan-hewan buas, termasuk apalagi setan-setan yang akan masuk dalam lingkungan kita. Maling pun tidak akan bisa masuk kalau kita sudah pagari garam asma ini. Tapi satu lagi kepada sahabat semua, yakinkan diri kepada Allah, percayakan diri kepada Allah. Jangan percaya kepada benda ataupun manusia, itu bisa jadi musyrik. Dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nanti kita akan lakukan lagi. Kita habisi mereka semua karena di sini belum beres. Kita tuntaskan para preman dan dukun-dukun. Ini kuahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di Asma, di Suu, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.